Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Lingkar Barat depan apartemen Paddington Heights, Kota Tangerang pada Selasa 17 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insiden kecelakaan lalu lintas itu melibatkan mobil sport Porsche 718 Boxster berwarna putih dan motor milik pengendara ojek online. Untuk diketahui, harga Porsche 718 Boxster GTS PDK di Indonesia adalah 1,95 miliar. Berdasarkan video yang beredar, tampak mobil Porsche itu rusak parah pada bagian kiri depan. Bagian bemper dan lampu terlihat rusak akibat tabrakan. Menanggapi hal ini, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rahim membeberkan kronologinya. Menurut Kompol Abdul, awal mula kecelakaan di mana kendaraan Porsche yang dikemudikan Abdul Rohma datang dari arah selatan atau KP 0 menuju arah utara Panunganan. Jika dilihat dari KTP, pengemudi mobil Porsche itu tidak beralamat di kawasan Tangerang Kota melainkan dari Kabupaten Cianjur, Cilengsi. Akibat tabrakan itu, mobil sport Porsche 718 Boxster seharga 2,3 miliar mengalami rusak parah di bagian depan sebelah kiri. Sementara motor korban hancur pada bagian depan dan menurut pengakuan saksi kaki ojol tersebut putus. Depan Paddington, kaki ojol putus.